Perang Dunia Kedua menyisakan peninggalan bersejarah, beberapa sisa peninggalan perang seperti senjata api, helm, peralatan masak, serta alat musik yang sering digunakan oleh para tentara sekutu disimpan rapi oleh Eli Gray, salah satu seniman asli Papua. Saya begitu dapat peluru-peluru yang saya bawa, apa mau rancang untuk jadi hiasan saja itu. Di sanggarnya yang terletak di ruas Jalan Yogyakarta, seniman asli Papua yang juga merupakan Ketua Dewan Kesenian Provinsi Papua Barat, Eli Gray, menyimpan berbagai peninggalan tentara sekutu, bekas Perang Dunia Kedua beberapa puluh tahun yang silam. Kalau mau pakai itu, alat cepat tidak alat. Ah, biar sebentar. Bapak ini, yang Bapak itu buat dari Nongfor ini pakai apa? Kapal kan? Saya pakai motor Dala. Oh, dari sana kemari? Dari sana kemari. Saat dikunjungi Kasuari Channel, Eli menyebut benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua yang telah menjadi barang bersejarah itu ia peroleh saat masih bertugas di Irian Bakti Nungfor pada tahun 1981 silam. Beberapa barang yang didapatinya seperti peralatan masak dengan ukuran 1 meter lebih, helm, tabung air minum, senjata, serta peluru milik tentara sekutu yang sudah tidak aktif lagi. Benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua ini, terutama ini, saya bawa waktu saya tugas di Irian Bakti Nungfor, saya simpan. Tugas sebagai? Kepala Pos Irian Bakti Nungfor Timur Barat. Di Kepala Pos Irian Bakti Nungfor Timur Barat pada tahun 81. Terus peninggalan-peninggalan ini saya lihat di pulau sana sebagai pangkalan sekutu. Saya lihat ini langsung saya bawa dan saya simpan. Selain itu, Eli Gray juga menyimpan sebuah alat musik jenis harmonika tangan yang diperolehnya dari warga negara Belanda kala ia masih bekerja di Irian Bakti Nungfor. Harmonika tangan itu masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Kata Eli, harmonika tangan itu kerap digunakan oleh para tentara sekutu untuk menghibur diri ataupun sebagai pengantar saat hendak berangkat ke medan perang. Saya bawa dari apa ini? Dulu teman-teman dari Belanda, waktu peninggalan saya kerja di Irian Bakti dulu itu, disimpan satu-satu biji ini saja. Oh, jadi hanya satu biji saja? Satu biji saja. Begitu peralihan itu, mereka peralihan dari Belanda tinggalkan Papua. Mereka ke Belanda, ada teman satu yang serahkan jadi kenang-kenangan. Saya simpan. Sebagai seorang seniman asli Papua, Eli Gray berharap agar pemerintah daerah melalui instansi terkait bisa membangun dan mendirikan sebuah museum yang representatif agar benda-benda bersejarah seperti ini bisa disimpan dan dirawat dengan baik sehingga kelak bisa juga disaksikan dan dilihat oleh generasi muda. Natalindo Kirewai mengabarkan. Kalau mau pakai itu, alat cepat tidak alat. Biar sebentar.